bentuk perhatian spesial Arya Saloka pada Amanda Menopaus saat syuting. Arya tak sadar tersorot kamera. Aktor Arya Saloka, pemain sinetron Ikatan Cinta, namanya sudah melambung tinggi di dunia akting. Nama Arya Saloka makin terkenal berkat sinetron Ikatan Cinta, tentunya dibantu lawan mainnya juga Amanda Menopaus. Rekan Arya Saloka ini juga sudah berpamitan dengan seluruh pemain Ikatan Cinta beberapa waktu yang lalu. Entah alasan apa yang membuat partner Arya Saloka keluar dari Ikatan Cinta. Namun banyak kabar beredar bahwa kontrak Amanda sudah habis dan tak lagi diperpanjang. Tak diragukan lagi chemistry dan improvisasi yang dilakukan pasangan Arya Saloka dan Amanda memang yang terbaik. Dalam episode yang sudah berlalu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Buktinya di tengah gempuran sinetron baru di televisi, sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Amanda dan Arya masih bertahan di rating 3 besar. Salah satu improvisasi yang dilakukan Arya Saloka kepada Amanda Manopo saat ini, syuting sedang ramai dibicarakan. Tidak hanya tatapan mata dan tangan yang selalu bergandengan, namun ada hal lain yang membuat fans Ikatan Cinta terkejut. Chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sangat luar biasa di Ikatan Cinta. Dalam episode yang telah berlalu itu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Terdapat sebuah adegan Ikatan Cinta yang nampak terlihat Arya Saloka menyentuh bagian pundak Amanda. Saat itu dress yang Amanda pakai memang tidak terbuka. Namun menurut pengakuan fan, Arya Saloka memperbaiki kabel clip-on yang ada di pundak Amanda Manopo. Dengan refleks, Arya Saloka membantu membenarkan kabel clip-on pada Amanda Manopo yang berada di pundaknya. Adanya perhatian kecil Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut diabadikan oleh akun penggemar sinetron Ikatan Cinta. Selain itu, Arya juga suka memberi kode di media sosialnya tentang Amanda. Banyak fan yang berspekulasi bahwa Amanda akan tetap terus bersama dengan Arya Saloka. Tapi kenyataannya Amanda sekarang hengkang dari Ikatan Cinta dan melanjutkan karirnya sebagai pembawa acara. Meskipun begitu, para penggemar tetap bahagia akan keputusan idolanya tersebut. Kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka ini memang tengah senter jadi pusat perhatian warganet. Terlebih saat ini Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini tengah terlibat dalam proyek yang sama lagi, Pasca Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun membantah adanya hubungan yang spesial. Namun saat dipuji kecantikannya oleh Arya Saloka, Amanda Manopo tersipu malu. Kata Arya Saloka, Amanda Manopo memiliki kecantikan yang luar biasa. Belakangan ini Amanda Manopo kembali dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan mantan rekannya yaitu Arya Saloka. Bagaimana tidak, fans Ikatan Cinta masih berharap Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap berada di Ikatan Cinta. Pemeran Aldebaran yang bernama Arya Saloka itu sempat mencuri perhatian publik setelah terlihat bersama Amanda Manopo. Bahkan dalam akun Instagramnya, fanbase Ikatan Cinta sempat membagikan potret kedekatannya dengan Amanda Manopo. Sontak kedekatan Amanda Manopo dengan Arya Saloka tersebut membuat warganet geger. Namun kabar mengenai kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka sepertinya tidak dibenarkan sang aktris. Amanda Manopo sempat menampilkan dirinya tak ada hubungan khusus dengan lawan mainnya tersebut setelah berteman lama. Tapi terkadang Amanda Manopo menunjukkan sikap tersipu malu ketika dirinya ada di samping Arya Saloka. Bahkan netizen menyebut Amanda Manopo grogi saat bersama Arya Saloka karena lama tidak bertemu. Seperti ketika dirinya dapatkan pujian dari rekannya tersebut yang kagum dengan kecantikannya. Pujian yang keluar dari mulut Arya Saloka tersebut membuat Amanda Manopo tersipu malu. Raut wajahnya terlihat bahagia sambil tersenyum namun tak menatap rekannya. Tatapan mata dari sang aktris tersebut mengarah ke bawah setelah dapat pujian dari Arya Saloka.
Terlebih mantan pemain Ikatan Cinta tersebut hampir 2 tahun bersamanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Amanda Menopo dan Arya Saloka mudah untuk berkomunikasi, karena tiap bertemu kadang menggunakan bahasa Ikatan Cinta. Meskipun dikabarkan menjalin hubungan yang spesial, Amanda Menopo bersikeras untuk tetap menjalin persahabatan dengan Arya Saloka. Meski sudah tak beradu akting di sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka dan Amanda Menopo masih sentar dikaitkan hingga hari ini. Kini sebuah video lawas yang menyebut nama mereka kembali viral. Video ini diunggah oleh sebuah kanal YouTube bernama Amanda Channel. Video ini menggunakan judul yang cukup menarik perhatian, dengan mengungkap dugaan momen Arya Saloka mengecup bibir dari Amanda Menopo. Video sudah lama tapi sayang untuk dilewatkan. Arya Saloka cium bibir Amanda Menopo, tertulis dalam judul yang digunakan. Selain itu, video ini juga menggunakan keterangan thumbnail yang tak kalah mengejutkan, yang menyebutkan mengenai perasaan yang muncul dari momen ciuman tersebut. Siapa yang tidak baper kalau sudah begini? Bikin baper aja, Arya Saloka tak sengaja kecium bibir Amanda Menopo. Bunyi keterangan yang digunakan dalam thumbnail. Sementara itu, video yang viral ini justru tak memperlihatkan bukti dari ciuman bibir yang konon diberikan oleh Arya Saloka kepada Amanda Menopo. Bahkan narator hanya membacakan mengenai sebuah artikel berjudul "Bukan Tak Cinta, Ini Alasan Haru Arya Saloka Sebut Amanda Menopo Ketimbang Putriani." Saya gak mau yang rilis. Saat itu Arya Saloka memang lebih banyak menyebut nama Amanda Menopo sebagai lawan mainnya saat menerima penghargaan. Video yang mengungkap mengenai Arya Saloka yang tak sengaja mencium bibir Amanda Menopo dan membuat paper itu dipastikan hoax atau tidak benar.